Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mudah-mudahan sekalian? Semoga sehat, bugar, dan bahagia selalu. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah sepeda lipat baru dari Pacific. Banyak yang menyebut sepeda ini sebagai Troy Killer. Apakah betul demikian? Untuk mempersingkat pembahasan, marilah kita ulas sama-sama Pacific Flux 3.0. Pacific Flux 3.0 dirilis dalam dua tipe, yaitu tipe 16 inch dan 20 inch. Masing-masing tipe memiliki 4 varian warna, yaitu Royal Gold, Black Matte, Sunflower Yellow, dan Scarlet Orange. Spesifikasi Flux 16 inci dan 20 inci sebagian besar sama, hanya berbeda di ukuran rims dan velgnya. 16 inci rimsnya menggunakan 305 dan 20 inci menggunakan rims 406. Pacific Flux 3.0 dirilis di pasaran di harga 4 sampai dengan 4,5 jutaan. Di video ini, saya tidak akan membahas detail harga part sepeda ini, karena memang sepeda ini dibanderol dengan harga yang masih cukup terjangkau. Namun, jika hanya melihat banderol harganya, apakah lantas worth it untuk membeli sepeda ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan membahas apa saja hal-hal yang saya sukai dan yang saya kurang suka dari sepeda ini. Hal-hal yang saya sukai dari sepeda ini diantaranya adalah, yang pertama, desain frame dari Pacific Flux 3.0 ini sebenarnya sudah cukup oke. Tampilannya cukup keren, mirip seli-seli lain yang lebih mahal, seperti Element Troy, Evergreen Maximus, dan lain-lain. Yang kedua, sepeda ini meskipun framenya terbuat dari high tension steel, ternyata beratnya tidak seberat yang dibayangkan. Saat kami timbang, Flux 16 inci memiliki berat sekitar 13,2 kg atau hanya terpaut sekitar 700 gram dari Element Troy yang memiliki berat 12,5 kg. Yang ketiga, Flux 3.0 dibekali rims atau velg yang sudah tinggi dengan dekal sewarna bodi, bertuliskan Pacific Flux. Yang keempat, desain chainring dari Pacific Flux ini cukup futuristik, dengan digunakannya baut chainring yang berwarna-warni, tidak seperti kebanyakan sepeda murah yang desain chainringnya dan baut chainringnya biasa saja dan berwarna hitam atau silver. Yang kelima, Flux juga sudah dibekali dengan klip magnet sebagai pengunci lipatan, tidak seperti Element Troy yang belum dibekali klip magnet dan baru dibekali klip magnet di generasi Troy X. Keenam, dengan harga 4 jutaan, Flux juga sudah dibekali hub free hub quick release depan belakang. Yang ketujuh, aksesoris dari sepeda ini sudah cukup lengkap, mulai dari mata kucing di bagian depan dan belakang sepeda, bel, front block, serta standar dan dudukan standar. Kedelapan, jika diperhatikan desain warna pada sepeda ini, cukup atraktif dan menarik. Bagi mendam-dam sekalian yang menyukai warna kalem, bisa memilih Flux yang warna Black Dove atau Royal Gold. Namun bagi mendam-dam yang menyukai warna-warna ngejreng dan sporty, bisa memilih yang warna Sunflower Yellow atau Scarlet Orange. Yang kesembilan, Flux 3.0 menggunakan model lipatan handle post ke dalam, sehingga dengan ban 16 inci saat dilipat bentuknya cukup kompak dan mudah dibawa kemana-mana bagi mendam-dam sekalian yang sering naik kendaraan umum atau berpindah moda transportasi. Namun di sisi lain, sepeda ini juga menurut kami masih memiliki beberapa kekurangan atau hal-hal yang menurut kami masih belum pas. Di antaranya adalah, yang pertama, untuk sebuah sepeda yang masih berbahan high tension steel, menurut kami Pacific Flux sedikit overpriced jika dilego di kelas harga 4 jutaan. Karena di kelas harga ini, kita masih memiliki banyak pilihan seli lain yang berbahan alloy, seperti Element Ecosmo 7+, Ecosmo 8 Black Panther, Pacific Norris 2.0 dan 2.1, atau malah Evergreen Maximus yang jika mendandan beruntung bisa dibeli di harga 5 jutaan kurang dikit. Yang kedua, model lipatan handle post yang digunakan di Pacific Flux ini masih yang model lama, serta terkesan kurang kokoh. Yang ketiga, bagi sebagian orang yang mungkin belum biasa bersepeda, menggunakan Pacific Flux dengan ban 16 inci murni mungkin akan sedikit berat,
Oleh karena itu, mungkin lebih disarankan menggunakan flux yang ukuran bannya 20 inci. Yang keempat, sadel dari sepeda ini cukup keras. Sadel ini mengingatkan saya pada sadel yang digunakan di seri Pacific Norris 2.0. Sadel ini kurang recommended untuk mendam-dam sekalian yang hobi riding jarak jauh. Yang kelima, shifter black box di sepeda ini memiliki karakter yang sedikit keras saat ditekan. Yang keenam, seat post lift yang terbuat dari besi sehingga membuat lecet pada bagian seat post sepeda ini. Yang ketujuh, tekanan ban swallow yang digunakan di sepeda ini hanya berkisar 35 sampai dengan 50 PSI saja. Kalau menurut saya, Flux 3.0 adalah sepeda yang cocok bagi mendam-dam sekalian yang menginginkan seli berframe lurus, mirip dengan elemen Troy, namun dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Jika sepeda ini disebut sebagai Troy Killer, rasa-rasanya sepeda ini masih kurang tepat. Lebih tepatnya mungkin adalah Troy Wannabe, karena memang part-part yang digunakan masih standar dan belum sebaik yang digunakan di elemen Troy. Dengan spesifikasi frame yang masih terbuat dari high-tension steel, shifter dan RD black box 8 speed, rem cakram mekanik, Flux 3.0 ini menurut saya akan worth it dibeli jika harganya di kisaran 3 jutaan atau maksimal 4 juta pas. Jika ada budget lebih, mendan-mendan sekalian bisa menyisihkannya untuk mengupgrade bagian sadel, pedal plastik, dan handle post dari sepeda ini agar lebih nyaman digunakan sehari-hari. Oke, mendan-mendan sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya share di video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Silakan like, share, dan subscribe jika dan suka dengan video ini. Dan silakan dislike jika tidak suka. Wildan pamit undur diri, terima kasih sudah menonton. Dan tetap jangan lupa, eat well, work out hard, and sleep a lot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.